Hey guys, balik lagi dengan gua Ilmu PhD. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang gua baru pulang dari jogging guys, dari jogging biasa. Dan sekarang gua lagi pakai kamera depan dulu karena emang di sini berat banget di kepala gua, jadi gua pindah dulu ke depan helm ini guys kameranya. Nah sekarang kita jalan dulu guys, jalan dulu bentar sembari hilangi keringat dulu, kita jalan dulu motor. Oh sorry, kemarin gua upload hari Sabtu guys video baru, karena emang kemarin tuh gua tinggal satu sih video baru gua, jadi gua baru gua edit kemarin tuh langsung gua upload malamnya. Jujur tuh video kemarin tuh gagal kok, kita video gagal yang mau ini sih, mau touring tapi gagal karena temen gue banyak kerjaan jadi gak bisa touring. Nah dan itu sih yang gua apa, yang video kemarin gua kasih tahu, karena emang kemarin tuh rencana mau touring tapi karena kemarin gagal dan video sudah buat ya sudahlah. Ah kayak gitu. Oh ya sorry kalau gua ngomong rada pelan, emang lagi mau coba belajar bawa ngomong pelan jadi nggak terbata-bata kayak kemarin, walaupun masih susah sih sebenarnya. Masih susah, masih karena emang belum terbiasa ngomong pelan, jadi ya gua usahai ngomong pelan supaya kalian ngerti yang gua omongi. Panas guys. Dan sekarang sudah jam 6.50 guys. Jam 7, 7.08 sudah sekarang guys. Jam 8 sampai jam 8-an. Nah sekarang gua mau jalan dulu sebelum pulang ke rumah sembari buat video baru. Karena stuck di rumah video gua kosong, jadi ya gua terpaksa buat video baru. Nanti gua upload hari Jumat nih guys. Setiap Jumat guys gua upload video baru, karena emang kemarin itu cuma gua dadakan aja itu gua upload. Takutnya banyak nanyain video baru. Wow, mantap jalannya. Sunmo ini ada transmisi. Sorry kalau kalian enggak kelihatan, transmisi ada di depan guys. Wah, gila panas. Tuh gua buka. Darat. Nah, mobil yang mana? Oh ya, oke, hari ini hari Senin guys. Senin tanggal 9 September. Ya, gua kayak gini lah guys kalau pagi-pagi. Gua baru 2 hari sih jogging lagi karena emang kemarin-kemarin lagi males jogging, jadi ya baru hari-hari 2 hari ini gua jogging lagi. Nah, kemarin sih tapi emang kemarin-kemarin tuh susah bangun pagi. Nah, sekarang usahain bangun pagi terus setiap minggu, setiap paginya. Karena memang ya gue emang lagi ini guys, lagi ada program untuk diri gue dewek sendiri, program diri gue sendiri supaya gue terbiasa bangun pagi lagi. Jadi ya gue usahain bangun pagi terus setiap hari, semoga aja bisa. Dan jogging ya walaupun semua ini sih sebentar sih, kebanyakan jalan tadi tuh, bukan jogging. Jadi ya gitu lah guys, program untuk apa, untuk badan. Emang badan gue emang sekarang mulai gendut lagi guys. Senang kemarin enggak gendut sih, tapi enggak terlalu gendut. Kemarin sekarang gendut banget. Sekarang ya, makanya gua jogging lagi. Pak yang nurunin dikit lemaknya daripada gua harus tidur aja di rumah. Sembari cari kerja, gua sambil ini guys jogging, olahraga juga. Nah, kalau untuk nge-gym sih gua masih ini guys. Masalah masih males jogging karena emang pertama gua takut nanti kalau gua berhenti gemuk lagi badan gua. Jadi ya gua ini aja sih. Jogging di rumah aja, jogging lah. Nge-gym di rumah aja yang sembari apa? Yang sembari push up di rumah palingan, yang paling kecil sih push up paling maksimal gua push up cuma 5 kali. Enggak sih 10 kali ding. Kalau gua mah 10 kali sih push up, tapi ya emang karena beban gua susah. Wah, susah emang badan gua gemuk susah, jadi ya gimana? Jadi yang paling maksimal sih 5 sekarang ini. Kalau dulu sih bisa sampai 30-40 push up. Ya kalau sekarang nih yang gara-gara badannya mulai gendut, ada susah push up, apalagi sit up. Sit up biasanya gua maksimal dapat 50 atau 60. Sekarang nggak bisa lagi guys, karena emang badan gua mulai gendut, mulai berisi lagi, gendut lagi lah, itunya gendut lagi. Tapi ya gimana ya, makanya gua paksain untuk gua bisa kayak dulu lagi lah untuk sit up, push up. Itu sekarang sih maksimal cuma dapat
20 sih, 20 sit up. Dan dulu sih udah hampir sampai 50-60an dulu waktu baru gua surut ini. Jadi gitu guys, jadi makanya gue sekarang ini lagi usaha bangun pagi supaya gue nanti terbiasa, jadi pas kerja nanti jadi nggak lagi bangun siangan, bangun pagi terus sekarang. Walaupun itu sih pakai alarm, walaupun itu ya alarm sih gak mempan sih bagi dengan gue. Gak tau kenapa alarm gak mempan dengan gue, karena gue bangunnya gak bakal bangun kalau itu punya alarm apapun. Susah gue bangun kalau ini, kalau sudah tidur. Nah, jadi ya ini sih, gue pakai diri gue sendiri aja lah, kalau bangun ini gue pagi-pagi. Ya kayak kesadaran diri lah, gimana gitu. Ya kalau azan bangun insya Allah, tapi ya gue sih masih, gitu deh. Masih mesti belajar lagi lah, kan kayak dulu. Kita lanjut aja lagi guys, emang sekarang kita sudah di simpang ke arah PS guys, inilah di PS guys, arah PS. Dan sekarang kita mau ke arah rumah sakit Khadijah dulu, di rumah sakit Khadijah. Baring ngeringi keringet gua dulu supaya baju bisa dipakai itu sore nanti jogging lagi. Gua mau juga ini sih, gua lagi mau ini juga, mau ke tempat isi minyak dulu, minyak isi gas dulu, gas motor, karena ban gua kayaknya bawa kempes depan ini agak berat bawanya nih guys, jadi ya gue cari dulu tempat pompa ban. Hari kalau fokus sama ke depan ke arah gua aja, karena emang sekarang ini gua lagi gak enak, kalau lagi pusing jadi agak susah kalau pakai ini tambah kamera lagi, jadi gua taruhin aja, gua taruh di di depan aja kameranya, setinggi depan, karena emang kepala gue lagi gak enak banget hari ini, jadi agak berat, jadi gue gak depan. Kalian kan bisa lihat tubuh gue yang gendut lagi nih, yang mulai gendut ini, gemuk lagi lah, gendut lah, pokoknya apalah ya, pokoknya kayak gitu lah. Nah jadi makanya gue itu lagi guys, olahraga lagi lah, walaupun bentar, sampai lama sih. Target sih ini kalau bisa sih berapa bulan ini harus ini turun berat badan, jangan gemuk lagi lah. Susah pak, gemuk lagi pak. Jalannya ya Allah. Oh macet sini guys. Hari kalau tak kelihatan emang ini. Sini macet banget sini guys, macet sih, gak terlalu macet sih, tapi ya lumayan padat jalannya. Lumayan padat, jadi gimana gitu deh, anjay. Apa sih? Sekarang kita ini guys, lanjut lagi guys, kita lanjut ke arah ini, sudah sampai depan ini, masjid, apa? Rumah sakit Siti Khadijah, sekarang kita lurus aja, wow macet guys. Allah, macet banget situ. Macetnya minta ampun, bagus. Macetnya minta ampun, wah gila cu. Coba tak depannya pasti kelihatan ini, kalau macet banget. Wah oh, guys, macet nih guys. Ini tebing lagi guys, nih. Sudah, susah. Kalau kayak gini. Entar apa nih? Oh, jalannya kayak gini, tebing, macet, aduh, banyak main kopling gas ini, gas dengan rem. Jadi ya, gitu guys, kalau pagi-pagi di Palembang masih macet guys. Cuman karena emang Palembang sudah mulai rame, sudah banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan kayak gitu. Jadi ya, inilah Palembang kalau pagi-pagi, rame banget. Apalagi ini, jam-jam sekolah, jam pagi-pagi jam sekolah, aduh. Agak macet, rame cuy. Sini. Jadi ya gitu lah guys, jadi ya gitu kalau Palembang sekarang ini sudah mulai rame, macam ampun. Kalau kalian mau ke Palembang, jangan di hari libur guys, jangan di hari libur, karena pas hari libur bakal macet Palembang tiba-tiba. Ya gitu guys, jadi emang ini kalau kalian mau ke Palembang, hari biasa aja guys, jangan hari Sabtu Minggu. Ini kalau Palembang Sabtu Minggu, udah macet sini. Rame guys, ini guys kalau pagi, pagi pas libur sekolah. Ini saya sudah di Demang guys, ini di Demang, daerah Demang.
Ini daerah Demang, 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 lebar daun. Oh, jalannya guys, mantap jiwa, mantap-mantap jalannya. Daradadadad, asik. Daradadadad, oh ini banyak ngatur-ngaturnya nih, yang ini dari BCA ini. Dari sebelah ini. Oh, pemantau pusing lagi, kebiasaan. Oke, maaf kalau videonya bakal panjang sini, ya, panjang video ini, tahu berapa menit udah video ini. Karena emang gua nggak apa, jujur gua nggak ada skip untuk hari ini skrip. Emang karena gua dadakan aja kok video hari ini, emang lagi mau video. Jadi kayak gini lah gua ngevlog guys. Kalau gua jujur, kalau gua ngevlog, gua nggak pernah pakai skenario, nggak pakai, nggak pakai skrip. Jadi gua yang apa yang gua mau omongi, gua omongi. Itu guys, gue gak bakal bahas tentang apapun walaupun itu gimana itu lagi rame dibicarain kalau motor vlogger, karena emang gue mana ya, gue emang gak terlalu apa sih thumbs dengan itu guys, dengan apa kayak gituan yang tutup masih buka deng, anjir, aduh muter lagi loh ini tapi belum sih gak terlalu familiar dengan pemasan dengan motor vlogger itu, karena emang gue jujur gue kebanyakan sih random vlog. Jadi yang nggak terlalu yang mau tentang apa kayak ini, nggak, gue bebas tentang apa aja gue bahas. Wah, ramai sini guys, macet lampu merah. Jadi gitu, kalau gue gitu guys, jadi nggak terlalu patokan dengan apa yang motor gue bahas bak ini. Jadi gue bebas bahas tentang apa yang gue mau bahas gue bahas di motor. Kenapa emang gue jujur orangnya males, itu sih kemales sih apa? Gue orangnya males. Nyariin sih, nyari-nyari yang kayak gitu. Wah, wow, macet ya, lampu merah. Kita ke kiri deh, coba kanan deh, kanan coba, hamil on, kanan deh. Kalau sudah jam 8 guys, nyata hari ini gak terasa, ya jam 8 ini. Nggak lagi, kita kalau ini deh, ke kanan deh kita, ke kanan. Dadadadadad. Kita lewat ini deh, kita lewat Soekarno Hatta, mesti dua, mesti dua, karena emang mau jalan dulu. Lagi tidak juga sih, lagi jalan-jalan dulu, lagi balik santai, sembari jalan, sembari buat video. Ya benar sih, kalau fokus depan sih tidak lemak juga sih, cuma fokus di aku nyoba, tidak fokus ke arah-arah lainnya, jadi enggak lemak juga sih, jadi tidak terlalu dapat apa yang tengah kulit sekarang kiri ini. Tapi memang lebih ini sih emang gara-gara ini aja sih hari ini aku nih pakai kamera depan nih emang lagi karena kepala pening be pusing jadi ya jadi pakai kamera depan lah dulu sementara daripada ini berat sebelah miring kayak itu jadi ya kamera depan baik karena apa karena bukannya apa ya bukannya sok gaya tapi emang lagi kepala pening nian lagi berat kepala ini lagi migrain jadi ya pakai kamera depan supaya ini be sih. Kalian ini kan kalau kamera di belakang kan sering kan kamera di itu kan sering taruh di helm itu taruh depan dulu nah sekarang gantian karena kemarin video kemarin gagal yang aku taruh depan jadi ya itulah jadi yang gua apa yang jadi kadianya jadi ya beberapa hari ini karena yang kemarin aku taruh kamera di depan itu selalu gagal kenapa ada lebih gagal ketika gagal apa dari gagal videonya, dari gagal audionya gagal, atau apa audionya tidak ngerekam apa, kameranya tiba-tiba mati, baterai, jadi ya udah, coba depan lagi, mau gabain, dapat kamera ini view-nya dapat terekam, dapat suara aku dapat, jadi ya alhamdulillah bismillah deh takutnya lagi tidak terekam lagi nih panjang lebar, basa-basi, bla 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 mulut lah, keluar apa luar busa ngomong, terekam alangkah sedihnya ya Allah angkir ini ya, hinonya, hino mobil tuh hino tuh hinonya dan apa Jojo maaf kalau gue terlalu banyak omong karena emang ya mandak kalau dijembai di motor ya, aku juga sih selalu fokus di motor ini sekarang aku fokus juga di motor, sekarang aku ngomong juga jadi ya apa jadi baca aku jago fokus aku jadi walaupun aku ngomong walaupun panjang lebar baca aku jago fokus aku supaya lebih baik supaya apa baca rekam wow turut 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 turut
Oh iya, kalian yang aku pengen ini pengen nanya ke kalian. Jadi di sini ada tidak yang ikut tes PLN? PLN. Ya tes PLN yang itu bukan PLN lagi bukan sekarang nih BUMN PLN. Jadi aku nanya kalian mau tidak? Ikut ikut tidak? Tes itu. Terus tolong kasih tahu di kolom komentar. Kalau dia macam berbagi, terus astagfirullah, mau tengah kiri. Aku kaget. Tuh, Pak, kalau dia berbagi gitu, apa bahaya itu kan? Maksudnya aku juga melok tes PLN tuh, PLN. Nah, tapi aku ambil di Jakarta, bukan di Palembang. Karena di Palembang, belum ada teks sipil. Jadi aku ambil di Jakarta, teks sipil ini, PLN-nya tuh. Jadi aku pengen nanya kalian tuh, yang dari Palembang khususnya tuh, ada tak yang sini yang tak isi dari Palembang yang make it PLN? Terus S1 tapi S1 bukan S3 S1. Terus kalian dapat belum ini kirim apa balasan dari PLN dari 7 PLN dapat tak balasannya? Kalau udah balas, kalau dapat kalau tolong tulis di kolom komentar supaya aku bisa tahu. Kalau dia baca kita berbagi informasi tentang PLN ini dengan inilah pokoknya tuh dengan wong sasem Palembang lah. Terus untuk yang apa? Yang Pertamina aku tidak melak karena emang kemarin itu tidak sempat karena kemarin itu laptop aku lagi error, jadi tidak sempat di laptop lawan HP aja dibuka jatuh. Jadi agak susah Pertamina susah jadi aku banyak keluar di lewat ini cuma kembek PLN dengan Telkom kemarin kembek. Kalau untuk Pertamina kemarin tidak sempat kembek karena emang kemarin itu apa? Ada masalah dengan jaringan HP dengan jaringan ini dengan server down di sana jadi tidak bisa dibuka dulu ruang apa jadi ya tidak terlalu padahal aku masih tuh aku bisa nelok kan masa itu ada sipil tuh ada teknik sipil ada ini tiga kemarin tuh ada masalah di server down password aja lewat wow rame cuk sini cuk nah, jadi ya itulah terus untuk informasi yang kalian mau ini kalian nak kalian tanya-tanya ke bisa kalian follow IG aku IG baruku yang aslinya @alianmasterplusd nanti gua tulis di kolom deskripsi tolongin nanti kalian bisa add itu gua ID itu gua apa IG gua bisa follow IG gua nanti terus yang untuk mau ketemuan apa untuk mau touring untuk jalan bareng bisa kok klik apa ketik aja itu apa ketik aja apa sih komen aja di IG atau DM gua di IG nanti kita bisa ketemuan dan bareng which okay guys kayaknya video gua hampir sini aja guys emang karena gua sudah hampir sampai rumah gua dan waktu juga sudah mulai siang guys sudah mulai siang oke okay. Ntar gua cek dulu ini gua stop dulu karena biasa gua nggak pakai kamera langsung malah bisa mati bisa mati audio dengan ini gue harus mati satu-satu dulu oke okay guys ntar tunggu sini guys itu rame terus rame enak ini marah orang pula kita ntar kita depan lagi baik ke arah mana nih ke arah SMP 32 dulu SMP ke dulu aduh Allah SMP 32 SMP aku dulu aku dulu. Iya, yang pengen tahu motor aku pakai New Mega Pro Karbu yang monoshock. Yang nggak tahu kenapa enak banget sih pak Mega Pro nih kalau jalan. Namanya Titem. Yang baru nak itu yang baru apa? Yang baru. Mesti yang baru gabung, yang baru masih belum tahu aku pakai motor apa. Emang karena aku jarang sih nak nunjuk motor aku motor apa. Dah ini pernah itu tapi pernah ada sih. Ini di awal di perkenalan gua ini tapi itu kan belum banyak gua modif. Itu kemarin baru gua tambahin BS. Belum aku tambah ya apa cuma masih polos yang karena agak ubah dikit lah. Banyak berubah dikit dari yang lama karena emang yang kemarin tuh banyak kemodif. Oke guys. Mungkin sampai sini videonya. Maaf kalau ada salah kata. Bentar, rame nih guys. Berapa dikit. Tapi kalau salah kata, maaf kalau gue terlalu banyak bahasa-bahasinya. Ntar gimana sih, tetap ya, ini lagi. Janganlah, pas SMP. Boleh lagi banyak ini, ingat guru aku kayak, guruku. Bentar, kita dulu guys, kita dulu.
Oke, bentar kita cari tempat dulu. Ini lah kosmanya kalau cuma pakai pakai dua alat audio dengan ini dengan SNCam nih. Jadi inilah susahnya kalau aku ngevlog. Bentar guys, kita cari tempat stop dulu karena emang susah kalau ini mati secara parangan. Bentar kita dulu stop dulu sini. Stop sini belah. Sini belah, oke. Sini belah ya. Sini belah, sini belah. Sini, depan lagi dah. Depan lagi lah. Depan ini belah, depan lagi. Karena kan susah kan nyari aku nih, motor aku nih yang pakai dua alat audio dengan ini SNCam, bingung mati duluan. Aduh ya Allah. Ya lemak kalau baca mati sekali sikok langsung mati galau. Ini kan harus pakai dua alat aku nih. Belum pakai ini, belum pakai si audionya HP. Oke guys, sebentar. Ini baik kita stop. Disini kita mati sini baik. Kita stop dulu. Lupa. Oh sih, bapak itu melamun. Oke guys, mohon.